Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ramadan. Sebagian teman-teman ada mengalami masalah itu timbulnya rasa malas, apalagi menghadapi dalam bulan puasa. Berikut saya akan membagikan tips untuk menghindari atau menghilangkan rasa malas. Yang pertama adalah buatlah target yang akan dicapai. Target itu bisa dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dituliskan secara terperinci. Target yang akan dicapai harus bisa dicapai dalam waktu kapan dan bagaimana cara mencapainya. Kedua, buatlah daftar kegiatan untuk hari esok. Buat dengan detail, dari jam 8 sampai jam 10 kegiatannya apa, dari jam 10 sampai jam 12 kegiatannya apa. Ketiga, berilah hadiah kepada diri Anda sehingga Anda bisa mencapai target yang Anda capai. Selalu motivasi diri Anda untuk mencapai target yang sudah Anda buat sebelumnya. Jangan pernah menunda pekerjaan. Lakukan setiap pekerjaan dengan terbaik. Itu aja tips dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.